What's up, gengs? Jangan lupa like, comment, subscribe. Karena subscribe itu gratis, Bung. Tanpa dipungut biaya apapun. Jadi, klik saja tulisan subscribe-nya. Subscribe-nya. Plus tombol lonceng. Dan selamat menonton. Rolling action. Sup gengs, saya sekarang sedang berada di Monumen Perjuangan ya, yang letaknya di Paris Van Java, Bandung ya. Ini adalah tubuh yang sangat eksotis, Bung. Ya gengs, kita akan melihat di Taman Gazebo ya. Yuk, let's go. Dan sekarang sudah pukul 7 pagi ya, gengs. Udaranya sangat sejuk di sini, gengs. Cocok banget buat kalian yang suka olahraga, Bung. Dan sini banyak pasar ya, Pasar Caplek Bandung ceritanya ya. Kalau di Majenang kan Pasar Caplek Majenang. Kalau di sini Pasar Caplek Bandung ya. Ya guys, sekarang kita akan mencoba sate ya, yang berada di gedung sate ya guys. Kita lihat Bung. Sate di gedung. Kita akan mencoba rasakan sensasi dari sate ini ya guys. Sana tuh sudah di depan mata Bung, gedung sate ya, yang sangat cetar membahana ya sekali. Dan di sini banyak sekali orang-orang yang sedang olahraga ya Bung. Nanti kita akan ke sana untuk olahraga ya, karena olahraga itu sangat baik untuk kesehatan kita. Sudah sampai di depan gedung satenya ya guys. Di sini saya sedang berada di tengah-tengah ribuan orang ya. Kita lihat Bung. Di sini orang-orang sedang pada olahraga ya. Itu di sana gedung satenya guys. Ini sob, di sini banyak sekali orang-orang yang sedang olahraga ya, khususnya olahraga jogging ya, dan ada juga olahraga yang badminton. Kita akan menuju ke gedung satenya ya guys. Uangnya kayak banget guys, jam. Nek, nek hilang nang kene, gua bisa ketemu buah raja yakin. Kita sudah sampai ya di gedung satenya ya. Dalam kehitungan 3, 2, 1 kita akan melihatnya ya. 3, 2, 1. Ini dia Bung ya, gedung satenya Bung. Jujur ya geng, saya kesini baru pertama kalinya ya melihat gedung sate yang seindah ini ada ya. Adalah peninggalan sejarah dari Belanda ya Bung. Ya sob, di sini sangat ramai ya, karena sedang ada acara yaitu maraton geng. Jadi bagi kalian ya, jangan sibuk lah, jangan sibuk ya. Ayolah, ayo kita refreshing Bung ya, aja diem-diem bae nang omah. Kita meluncur, oke? Sombong amat. Dengan cuaca yang begitu panas dan
Garut sudah mulai lapar, Bung. Kita menikmati tahu Sumedang, guys. Sangat luar biasa sekali ya rasanya. Dan nanti kita akan mencicipi sate khas dari gedung satenya, guys. Saya ingin tahu seperti apa rasanya, ikutin terus perjalanan saya tetap di Dog Trip Dog Adventure. Bagi kalian yang mau lari bisa ke sini ya. Tapi di sini membutuhkan orang-orang yang strong, healthy, cepat. Oke. Ya sob, sekarang kita sedang mencicipi sate yang berada di gedung sate ya. Mengapa sate? Karena namanya juga gedung sate. Kalau cilok ya gedung cilok. Ya. Sangat nikmat disuguhi dengan pemandangan pantai eksotis. Gimana, Bung? Rasanya, Bung? Mantap, Bos. Bikin ketagihan. Rasanya itu delicious. Ikuti terus perjalanan saya dalam mengeksplor kota Bandung ini ya.